Latung atau ibarat mereka disebutkan drafting. Ini sekarang kita lagi mau drafting your performance, your act, penampilan Anda di drafting ke format stand up, setup dan punch. Karena sekali lagi ini wajib. Masalahnya sekarang lebih banyak orang yang kita semua juga tahu setup itu apa, punch apa itu tahu, terus tahu juga menjelaskannya fungsinya apa. Udah pada tahu kan fungsinya? Setup adalah untuk membentuk ke story sehingga terjadi ekspektasi. Ya, kalau kamu nanya kamu mulai cerita, saya waktu itu nyasar di hutan. Itu langsung bakar hutan tuh. Tapi hutannya lain-lain, yang anak pantai, hutannya hutan bakau. Ya kan, ya, ini hutannya lain lagi. Ada yang cabut-cabut, hutannya lain lagi. Tapi itu membentuk ekspektasi. Kemudian itu fungsinya. Punch fungsinya adalah untuk membubarkan itu. Ya. Menjadi surprise, ya, unsur surprise. Jadi sebetulnya kalau kita membuilding pertanyaan, maka punch adalah jawabannya. Tapi kalau di komedi, jawabannya itu harus ngaco. Harus berseberangan, harus jeblok, ya. Kalau kita udah tahu fungsinya, kita udah tahu apa itu, barang itu apa, fungsinya apa. Sekarang masalahnya kita punya kewajiban sebagai seorang stand up comedian di ilmu komedi yang modern ini, kita wajib punya kewajiban. Ya. Bahkan kalau penontonnya bayar, kamu tuh menipu penonton kalau kamu tidak melakukan stand up, karena dia datang bayar untuk stand up. Ya. Sekarang kalau kamu naik panggung kamu tidak stand up, artinya jokes kamu tidak setepans, maka kamu bohong. Itu sebabnya, itulah jawabannya,